Kak, Apa, Dik? nonton video si Beb Aceh, yuk. Ayo, Dek. Tapi kakak udah subscribe apa belum? Udah dong, Dek. Oh gitu ya kak, yaudahlah. Warna jenggotku kenapa ya? Nggak putih-putih seperti jenggot BNL. Malah hitam terus. Udah aku ikat-ikat supaya panjang dan lebat. Tapi tetap warnanya hitam. Kalau aku cat putih nggak mungkin. Takutnya nanti ketahuan. Parah dah. Si Beb udah beli jenggot BNL. Aku nggak ada duit tuh beli jenggot BNL. Aku jumpa si Beb dulu. Aku tanya dia beli berapa tuh jenggot. Soalnya keren banget, parah. Aku mau beli tapi nggak ada uang. Ya nantilah aku coba minta uang sama ayah. Siapa tahu aja dikasih. Kalau misalnya dikasih, nanti aku pasti bakal beli jenggot BNL. Soalnya keren. Kalau kita pakai jenggot itu, kita bakal nampak pro player. Si Beb di mana ya? Hey Beb, Beb, hey, Beb, kamu kemana? Aku boleh nanya sesuatu nggak? Wih, keren banget jenggot BNL-mu. Oh ya, kamu beli berapa tuh jenggot? Aku suka banget. Oh, kamu suka jenggot ini ya? Harganya murah kok, cuma 3.000 diamond. Hei Bodrek, kamu nggak usah mimpi lah beli jenggot BNL seperti pacarku. Kamu tuh nggak mampu, mana mampu. Itu tuh, pelihara tuh jenggotmu. Jelek banget, warna hitam, udah diikat-ikat. Kayak jual sayur aja diikat-ikat. Sayang, sayang. Iya sayang, ada apa? Jangan ngebully dia sayang, kasihan. Maaf ya teman, karena cewekku ngebully kamu. Aku minta maaf ya. Iya Beb, gak apa-apa kok. Hebot, kamu jadi orang gak usah so baik deh. Aku gak suka lihat kamu, apalagi jenggotmu. Widih, kasihan banget. Pengen beli jenggot BNL, tapi gak mampu karena miskin. Widih, kasihan kamu tuh, miskin, mana mampu. Hei, botrek banget jadi orang. Aku benci banget yang sama dia, benar-benar benci aku liatnya. Jangan sayang, jangan ngebully orang. Abang gak suka loh kalau kamu ngebully orang. Tuh kasihan dia udah nangis. Jangan ngebully aku lah. Aku tahu aku orang miskin. Tapi apa salahnya kalau aku suka jenggot BNL? Jangan ngebully aku mohon. Widih, pura-pura nangis. Minta dikasihani nih orang. Pintar juga actingmu. Dasar ya bot. Daripada kamu ngebully aku, lebih baik kamu bunuh aku. Biar gak terasa sakit hati lagi. Aku sakit banget kalau dibully. Lebih baik aku mati. Udah mati aja sono. Lebih baik kamu mati kan daripada dibully. Udah mati aja sono. Sayang cukup, cukup. Jangan ngebully orang lain. Aku benar-benar gak nyangka sama kamu ya. Kamu tega ngebully orang yang gak mampu. Kamu tuh bukan cewek baik-baik. Lebih baik sekarang aku putusin kamu. Karena aku gak suka cewek sepertimu. Apa? Kamu mutusin aku? Parah kamu. Kamu lebih milih dia daripada aku. Parah, dasar bot. Jangan Beb, jangan mutusin cewekmu. Ini semua aku yang salah. Cewekmu benar kok. Kalau aku ini bot. Enggak teman, kamu tuh gak salah. Ini semua salah cewekku. Dia udah berani ngebully kamu. Aku aja gak pernah ngebully orang lain. Dan aku selalu ajarin cewek-cewekku, mantan-mantanku, agar mereka gak ngebully orang. Aku kira dia orang baik. Ternyata dia orang yang gak baik. Iya udah ya teman, aku minta izin dulu mau pulang. Assalamualaikum teman. Kamu baik-baik di sini ya. Aku doakan agar kamu cepat bisa beli jenggot BNL. Hei bot, dengerin ya. Aku gak akan berhenti ngebully kamu. Gara-gara kamu, aku diputusin sama cowokku. Aku benci banget sama kamu, dasar bot, jenggot jelek. Gak punya jenggot BNL, bilang dong, beli dong. Kalau gak ada duit, kau kerja. Sayang, ayo sini, pulang. Jangan ngebully orang lain. Ayo cepat sini, naik. Kenapa ya cewek si Beb teganya ngebully aku? Si Beb orang baik, tapi ceweknya itu orang yang gak baik. Gak cocok si Beb pacaran sama dia. Ayah, assalamualaikum. Ayah, assalamualaikum. Ayah,
Ayah di mana ya? Apa ayah udah kerja? Ayah, ayahku di mana? Iya nak, ada apa nak? Baru pulang ya? Iya ayah, aku baru pulang. Ayah dari mana aja? Kerja ya? Maaf nak, tadi ayah di belakang di kandang kambing lagi kasih makan kambing. Kambingnya udah kurus-kurus, nggak pernah kamu kasih makan. Itu jenggotmu kenapa nak? Kok diikat-ikat? Kenapa? Gini ayah, aku suka banget jenggot BNL dan dia adalah panutanku. Aku pengen banget beli jenggot BNL. Si Beb udah beli jenggot BNL. Aku juga pengen. Kalau kamu suka, ya kamu belilah nak. Tapi aku nggak punya duit ayah. Ayah, aku boleh nggak minta duit tuh beli jenggot BNL? Boleh ya ayah? Maaf nak, ayah nggak punya duit. Karena aku suka banget. Lagian jenggotku pun nggak panjang-panjang. Makanya aku ikat-ikat ayah biar cepat panjang. Dan agar jenggotku cepat putih. Ini pun nggak putih-putih. Nak, kamu tuh masih muda. Ya wajarlah kalau jenggotmu nggak putih. Tapi ayah, kan aku suka warna putih. Agar mirip seperti jenggot BNL. Ada-ada aja kamu nak. Ya udahlah, kalau ayah nggak mau kasih duit aku pergi aja dulu. Assalamualaikum ayah. Ayah mah pelit banget. Aku jual wortel ini aja dah. Siapa tahu ada yang beli. Wortel, wortel. Tapi Walternya cuma satu. Walter, Walter. Adakah yang beli Walter? Walter, Walter. Widih, si Bot datang lagi sekarang. Aku juga harus ngebully kamu lagi dong. Kamu jual Walter ya? Agar kamu bisa beli jenggot BNL. Jangan bermimpi. Kamu tuh mana sanggup beli jenggot BNL? Kok kira harganya murah apa? Coba kamu tanya sama BNL, berapa satu harga jenggotnya? Itu mah mahal, mahal, tau nggak? Mana mampu kamu beli? Rumah aja dari kayu, habis itu nggak ada pintu lagi. Parah, bot-botrek. Aku benci banget lihat kamu, entah kenapa. Mungkin gara-gara kulitmu hitam. Dan jenggotmu juga hitam, diikat-ikat pakai karet, jadi botrek. Aku benci banget lo lihat kamu, sumpah. Sekarang mau jual Walter. Walter satu, lebih baik kamu kasih aku. Aku kasih kelinciku, itu makanan kelinci. Kamu malah ngejualnya, cuma satu, siapa yang mau beli? Kok kira itu emas, boleh kamu jual? Parah bodrek. Udahlah, kamu kasih waktu aku untuk ngomong. Dari tadi kamu mau repet terus. Aku gak dikasih waktu ngomong. Aku kan juga punya mulut untuk ngomong. Udahlah Bot, kamu tuh gak usah ngomong. Karena kalau aku dengar suaramu, kupingku jadi budek alias tuli. Karena suaramu itu gak mulus-mulus gitu. Seperti suara Bot. Tahu sendiri kan Bot itu bentuknya gimana? Ya mirip kamu. Kenapa sih dari tadi kamu bilang kalau aku Bot? Kamu gak sadar kalau kamu itu Bot. Mimpi ingin beli jenggot BNL. Udah, kamu pergi Bot, aja dari Bot. Sini. Pergi, pergi. Aku benci banget lihat kamu. Aku dari tadi dibully terus sama ceweknya si Beb. Kenapa si Beb gak mutusin dia? Aku benci sama dia, benar-benar aku benci. Aku gak bisa beli jenggot BNL. Terus aku dibully sama dia. Mudah-mudahan suatu saat aku bisa beli jenggot BNL. Teman, teman, kamu kenapa menangis? Apakah cewekku ngebully kamu lagi? Iya Beb, dari tadi dia ngebully aku terus. Aku padahal kan gak salah. Aku cuma jualan Walter agar aku bisa beli jenggot BNL. Tapi aku malah dibulinya. Aku sakit hati banget dibully sama cewekmu. Dari tadi dia bilang kalau aku ini Bot. Aku merasa sedih. Mudah-mudahan suatu saat aku bisa beli jenggot BNL. Agar cewekmu gak marahin aku lagi. Udah teman, kamu jangan menangis lagi. Ya, tolong jangan nangis. Jangan bersedih. Sekarang aku udah mutusin kok cewekku.
aku sekarang udah gak pacaran lagi sama dia. Jadi kamu tenang ya, aku akan selalu menjagamu. Tapi hatiku sakit banget. Udah aku bilang sama dia, bahkan aku bilang di depanmu. Daripada aku dibully, lebih baik aku dibunuh biar mati sekalian, agar aku gak merasa sakit hati. Sabar teman, kamu sabar ya, biar Allah sayang sama kamu. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini, agar tak mengapa. Teman, kamu gak boleh ngomong seperti itu. Itu ngomongnya gak baik. Aku doakan suatu saat kamu bisa beli jenggot BNL. Yang penting kamu bersabar dan berusaha. Ya udah, kok gak gini aja. Kalau video ini rame yang nonton, atau kalau video ini 100.000 penonton dalam satu hari, aku akan give diamond ke kamu, agar kamu bisa beli jenggot BNL. Ya, pokoknya kamu sabar, aku akan membantumu. Yang benar, Beb. Kalau misalnya video ini tumbuh 100.000 penonton dalam satu hari, aku akan dikasih diamond. Iya teman, aku akan kasih diamond ke kamu. Terima kasih, Beb. Terima kasih. Itu benar kan? Benar teman, aku nggak bohong. Sekali lagi ya aku bilang, kalau misalnya video ini tumbuh 100.000 penonton dalam satu hari, aku akan bagi diamond ke kamu, agar kamu bisa spin jenggot BNL. Tapi Beb, kenapa mesti harus 100.000 penonton? Aku minta 100.000 penonton agar kita ada duit. Kalau sedikit penonton, kita nggak ada duit dan kita nggak bisa top up, gitu. Oh, jadi gitu ya Beb. Ya udah teman, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum teman. Kamu juga pulang tuh, jangan sedih lagi. Oke, doain semoga rame yang nonton video ini. Oke? Iya Beb, iya. Aku akan doakan semoga video ini rame penonton dan rame juga yang like. Kalian tolong nonton video ini ya, dan tolong like yang banyak sampai 50.000 like, dan nontonnya sampai 100.000 penonton, agar aku di top upin sama si Beb, dan agar aku bisa spin jenggot BNL. Iya teman-teman ya, tolong bantu aku, jangan sampai aku dibully lagi sama ceweknya si Beb. Assalamualaikum ayah. Ayah, assalamualaikum. Gak ada ayah di rumah. Ya udahlah, aku lanjut jualan Walter. Walter, 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 Walter. Ada yang mau beli Walter? Nak, nak, nak. Ya Allah, nak. Jangan malu-maluin ayah, nak. Kamu ngapain jual Walter, nak? Ayah sibuk cari makan kambing, kamu asik jual Walter. Nah, itu bikin ayah malu, nak. Wortelnya cuma satu, nak. Ngapain dijual? Nggak ada orang yang mau beli, nak. Abis ayah pelit banget, aku minta duit, ayah nggak mau kasih. Makanya aku jual wortel ini, agar aku bisa beli jenggot BNL, ayah. Ayah pelit, ayah nggak kasihan sama aku. Aku padahal pengen banget jenggot panutanku. Ayah pelit, ayah nggak mau pelit. Ya udah nak, kamu pulang, pulang, pulang. Lebih baik kasih makan kambing daripada jual-jual yang nggak berguna. Ayah, aku pelit banget. Teman-teman, jangan lupa ya, kalian perbanyak yang nonton video ini. Cuma itu harapanku satu-satunya, agar aku bisa beli jenggot BNL. Aku sedih banget karena aku nggak bisa beli jenggot BNL. Tolong teman-teman like, subscribe, dan nonton yang banyak. Kalian share ke teman-teman kalian agar aku bisa beli jenggot BNL. Cuma itu satu-satunya harapanku.